Oke guys, sudah mendarat di di Karel Satsuitubun Airport ya. Ini naik Lion Air tadi. Kita perjalanan dari Ambon ke Kei ini, ke Tual Langgur ini satu jaman gitu guys. Ya, tuh. Mantap, kita mau langsung ketemu sama si Omet nih. Oke guys, udah ketemu Omet. On the PPC. Udah berapa lama di sini? Lihat aja dari mukanya. Udah. Tadi putih banget tuh kayak Kojoni lah aku. Iya, iya. Kemarin. Sudah sempat mulung ya kemarin di IG ya. Ketimbang loh, iya. Iya. Di pasar itu jadi gembel aku dah. Mantap. Di langit. Ya guys, ini katanya pantai-pantainya di Kei ini terindah ke berapa di dunia, Met? Pokoknya di sini tuh semua pantainya indah. Panjang-panjang. Apalagi kalau drone nih, pasti cakep ya. Oke, nanti kita lihat, guys. Ini guys, kita udah asar ini perjalanan bisa. Dari bandara menuju ke kotanya. Pisang goreng berselimut kenar nih. Ya. Oke. Okay. Ini Bang Bair, pemilik Pulau Bair ya. Dia sedang bagi-bagi makanan. Itu bagi-bagi makanan apa, Bang? Mana kita namanya pisang asar dari ini pulau. Kemarin diambil dari Hitulama kemarin. Oke. Okay. Oh, jadi saya dijamu tuh, ya. Biasanya kan saya malu-malu tuh. Oh. Kemarin ini dihabisin, oh dibungkus aja Pak gitu. Oh, okay. Begini baru. Nanti kalau di pulaunya Abang nih nanti kita makan apa, Bang? Oke, gitu ya guys. Nah, ini perjalanannya. Ini Bang siapa nih, Bang? Ya, Bang Katon. Katon. Ya. Katon Bagaskara. Ya. Saya Bang Yada nih. Ya, oke. Siap. Oke, guys. Kita udah sampai di rumah makan Fahri. Ini katanya enak, enak ya, Mbak? Enak ya, Kak? Oke, tuh enak katanya. Oke, menunya apa di sini yang enak? Nasi ikan ya. Oke, siap. Makasih ya. Ini para peserta trip. Ya. Kita sedang ngantri makanan. Lagi ngantri ransum. Ngantri ransum. Wak dan makan di sini. Kami guys. Saya. Capcay. Saya mau kuah asangnya ada. Oh iya. Nah ini kata Omet enak nih. Siapa tahu masuk Trans 7 lagi. Alah. Ini apa laut bahasa sini? Rumput laut ya, anggur laut. Anggur laut. Oh anggur laut. Pakai ini aja. Ada di mana? Ini ikut aja dah. Yang di kengkong. Biasa pasangannya apa itu? Kenapa bu yang sok? Nah itulah. Ikan apa bu yang bisa sayurnya? Sama campur. Ya itu aja yang apa nih? Dikata Omet ini. Telat. Ya. Anggur laut. Anggur laut ya, ya. Bang. Oke. Oke guys, makanannya udah keluar ya. Ini kita tadi sudah. Ini anggur laut ya, Metan. Apa ya, tadi? Lat bahasa sininya. Lat. Kalau orang bilang anggur laut, tapi bahasa sininya lat. Lat. Nah ini guys, sambelnya ada dua macam. Tadi sambel biasa sama sambel apa gitu. Ini sop ikan. Kalau nggak enak, salahin Omet. Selamat makan semuanya. Yang namanya anggur laut. Ada ketus-ketusnya gitu. Ketus di mulut. Ketus-ketus di mulut. Luannya buat aku. Anggur lautnya enak, kalian harus cobain tuh. Seperti kata Omet enak. Sekarang kita coba
ikannya ya guys. Wah, ini ikannya bening banget, Matt. Kuahnya, Matt. Kenapa ya, gak ada apa? Ini ya, kalau anget lebih enak lagi. Dan cakalang ya. Kenapa guys? Kalau panas-panas lebih enak ya. Cuminya juga top banget. Cuminya enak nih, cuminya. Cuminya top. Nih. Ya si Omet cumi nih. Cobain satu ya, Matt. Oh, ngomong-ngomong. Coba guys, cobain satu guys. Karena ya, ini cumi hitam. Oh iya, cuminya mantap. Besok-besok bisa nih makan sini lagi. Yang lat ini paling wajib sih. Lanjut makan dulu. Sup ikan itu satu. Iya. Itu berapa itu? Sup ikannya saja pakai nasi. Pakai nasi. 25 kalau sama lauk 25. Oh, berarti 25 ya. Terus tadi sama itu sayurnya yang kayak apa? Iya, nasi Pak. Rumput laut. Yes, betul. Rumput laut. Ya, itu. Sup ikan, nasi, rumput laut. Ya. Ada kerupuk kuning? Ya. 25 aja. Iya. Murah ya. Oke, bayar dulu. Udah bayar guys, jadi murah banget loh. Tadi ikan itu sama rumput laut itu tadi cuman sekitar 25.000. Enak nih. Harus dicatat, rumah makan Fahri. Kalau kalian ke Tual ya, ke Langkur ini, cobain ke rumah makan Fahri. Rame sudah. Oke, kita mau lanjut ke pantai abis ini guys. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di pantai setelah 1 jam perjalanan ya tadi ya kira-kira. Nah ini dia pantainya guys. Mantap. Cakep guys. Ini namanya apa? Pantai Kelapa Miring. Kelapa Miring. Kelapa Miring karena apa, Met? Kalau ada pohon Kelapa Miring. Namanya susah ini. Ohoy. Ohoy apa namanya? Yeah. Namanya ini ada tulisannya. Ohoy. Namanya nyu-nyu gitu ya? Ohoy, iya. Cakep ya. Itu juga pasirnya putih banget, guys. Tuh. Panjang pantai pasirnya putih. Ini jauh kalau sama yang di Jawa-Jawa gitu ya. Ya, mantap banget. Widih, mantap jiwa. Ngeri-ngeri itu ya. Bentar-bentar guys, ini tuh adiknya aja bisa sampai gitu ya. Mantap. Terus cakep banget guys. Oke. Mantap. Debur ombak di pantai. Dan itu udah mulai banyak yang datang guys. Kita foto-foto. Isi foto-foto. Video. Sedang melihat proses Omet mengabadikan teman-teman. Tuh. Jadi pohonnya yang itu ada. Kasih lihat hasilnya dong. Hah? Widih. Mantap jiwa. Ayo. Para lelaki. Oh, gantian kita yang ini. Ayo. Shooting ayo. Shooting guys. Oh, a few moments later. Gila guys, panas banget. Oke. Sekarang kita pindah ke tempat selanjutnya nih. Gimana Pak? Jauh enggak Pak? Ini sekitar 35 menit saja guys, kita tidur lagi. Enak
Iya, enak loh tidurnya. Posisinya juga kenyang lagi. Tuh, guys. Namanya apa itu? Batman. Nur Batman. Namsir. Namsir. Oke, itu ya guys namanya ya. Oke okay, guys, kita ke spot selanjutnya ya. Ini dia spot selanjutnya. Woo! Metro Beach. Mantap. Tough Diva. Sini cakep-cakep loh di sini ya. Makasih loh pantainya. Tuh pohonnya. Gak semiring yang tadi nih ya, Matt ya. Sono tuh miring tuh. Oh iya, sono miring tuh. Tapi tetap aja itu mah lebih suram dibanding yang tadi. Cakep nih. Wih, Metro Beach. Wih deh, mantap jiwa. Masuk YouTube, masuk YouTube. Masuk YouTube. Gila, halus banget pasirnya, buset. Luar biasa, guys. Oke, guys, kita ke pantai selanjutnya. Banyak banget pantai terus ya. Pantai Indah Kapuk. Ya. Pet, lu mau kemana? Oh, lewat situ. Oke, kita lewat yang tepingnya, guys. Jadi jalannya lewat sini. Jalannya guys. Rame. Tuh, kita semua lagi sedang berfoto. Next. Pemandangannya kayak gini. Ini namanya pantai apa, Mbak? Pantai Nirun. Nirun. Oke. Pantai Nirun. Kita jalan-jalan, guys. Sini ada nah sunset di kali kapal aja tuh enggak akan kamu. Sekarang nih guys. Oke guys, sudah itu aja ya guys ya. Kayaknya sampai di sini aja vlognya. Salah satu pulau yang udah dekat banget sama Australia. Australia. Oh.